Azerbaijan merupakan sebuah negara di Asia Barat yang berbatasan langsung dengan Armenia, Iran, Georgia, dan Turki. Luas negara ini secara kasar sekitar 1.200 km persegi dengan populasi 10.353.296 jiwa. Azerbaijan adalah negara sekuler yang telah menjadi anggota dari Dewan Eropa sejak 2001. Mayoritas populasi adalah Muslim Syiah dan turunan Turki Barat, dikenal sebagai Azerbaijan atau singkatan Azeri. Ibu kota Azerbaijan, Baku, menjadi kota yang banyak dikunjungi wisatawan, berada di tepi Laut Kaspian. Baku sering disamakan dengan Dubai. Bendera Azerbaijan dipakai oleh pemerintahan sejak tanggal 5 Februari 1991. Bendera ini terdiri dari 3 garis warna horizontal biru, merah, dan hijau. Di tengah-tengahnya terdapat bulan sabit putih dan bintang bertujuh delapan. Lambang negara Azerbaijan menggabungkan simbol tradisional dan modern. Titik utama lambang ini adalah simbol api. Suhu rata-rata bulanan dari siang dan malam di Azerbaijan. Curah hujan tahunan rata-rata hujan dan salju. Dan hari cuaca basah per bulan di Azerbaijan. Bulan-bulan sangat hangat cerah untuk perjalanan ke Azerbaijan. Baju tradisional khas Azerbaijan sangat unik, termasuk gaya penutup kepala yakni menggunakan peci atau topi bundar di bawah kerudung. Sedangkan bahasa Azerbaijan merupakan salah satu bahasa yang termasuk dalam rumpun bahasa Turkik. Penuturnya meliputi penduduk Azerbaijan dan 25% penduduk Iran. Manat adalah mata uang Azerbaijan. Manat disubsidisikan ke dalam 100 grapik mata manat dipinjam dari bahasa Rusia, mohetak atau koin. Azerbaijan adalah negara Muslim, tetapi juga salah satu negara paling sekuler di dunia. Hanya sekitar 4% dari orang Azerbaijan yang menganut agama apapun. Kurci diutamakan di Azer. Di sini Anda boleh menemui pemadat yang diperbuat daripada daging lembu, kambing, dan ayam dengan penambahan susu pada masa yang sama. Ada banyak sajian sup yang terkenal sebagai kuliner khas Azerbaijan. Favorit banyak wisatawan asing selain piti dan kufa bosak, Anda juga harus menikmati kuliner bernama dovka. Sorghal merupakan kue yang terdiri dari lapis adonan lalu diisi dengan almond gula yang dan kapulaga bubuk. Mulai dari main course hingga dessert, kira-kira hidangan kamu nomor berapa ya? Ayran adalah minuman tradisional Azerbaijan yang terbuat dari yogurt, air, dan sedikit garam. Dan yang ini adalah katik, adalah yogurt khas dari Azerbaijan. Dan sekarang kita beralih di Yanardak, gunung dengan api abadi di Azerbaijan. Biasanya kobaran api yang menyebabkan peristiwa kebakaran akan padam pada beberapa saat. Namun ada beberapa tempat di dunia ini yang mana kebakaran selalu akan terjadi. Ini adalah Taman Nasional Gobustan yang juga memiliki taman yang memiliki bebatuan bernyanyi. Salah satunya yang dikenal dengan nama Gavaldas, yang begitu indah pegunungan Imayili. Bagi kalian yang ingin berkunjung di Azerbaijan, siapkan semua kebutuhan kalian dan nikmati perjalanannya di kota indah ini. Kita ke negara mana lagi ya? See you next video. Yeah.
Have a nice day.